Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى أن قال فصل fi ta'dibil muta'allim bil adabis saniyah wa yanbaghi an yu'addibal muta'allima ala tadrij bil adabis saniyah wa syiyamil mardiyah wa riyadati nafsihi bid daqa'iqil khafiyah wa yu'awwidahu siyanata fi jami' umurihil batinati wal jaliyah ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابع الحكم واللطائف ويبارك له في علمه وحاله ويوفق في أفعاله وأقواله. Masih di dalam bab keempat, fasal di dalam ta'dib, pendidikan guru kepada al-muta'alim murid, dengan adab-adab yang mulia, adab-adab yang istimewa. Guru selain mengajarkan ilmu yang harus diketahui oleh murid-muridnya, juga harus mengajarkan kepada mereka adab-adab yang mulia, adab-adab yang istimewa. Karena ilmu akan manfaat bila diiringi, dibarengi dengan adab. Tanpa adab tidak akan bermanfaat. Kalaupun ada, sangat kecil dan sangat sedikit, tidak sesuai semestinya. Semestinya itu sangat besar manfaatnya, akan tetapi bila tidak memiliki adab, maka bisa sedikit manfaatnya, bisa juga tidak manfaat sama sekali. Karena itu para salaf mendidik anak-anak mereka dengan adab dari sejak kecil, sebelum mereka mempelajari ilmu. Adab keluar rumah diajarkan oleh para salaf dengan niat-niatnya. Begitu juga adab yang lain sebagainya. Sebelum anak tersebut mempelajari ilmu yang wajib mereka ketahui, yang wajib mereka pelajari. Jadi ketika mereka mempelajarinya sudah dengan adab-adab yang telah ditanamkan oleh orang tuanya sebelumnya, ditambah dengan adab-adab yang diajarkan oleh guru,
di semakin besar adab yang mereka miliki. Karena itu mereka selalu menjadi orang yang berakhlak, beradab dengan adab yang istimewa. Lah wayam bagi dan semestinya an yu'addibal muta'allim, guru mengajarkan adab kepada murid ala tajrij, dengan pelan-pelan, dikit demi sedikit, bil adab bisania, dengan adab-adab yang mulia, adab-adab yang istimewa. Mungkin tidak diperhatikan, mungkin dianggap kecil, dianggap biasa ketika hadir di majelis, atau seperti majelis Jumatan. Kalau murid tadi itu tidak diajarkan dengan adab, maka ia datang tanpa adab, masuk masjid tanpa adab, duduk tanpa adab, berjalan dari masuk ke tempat duduknya juga tanpa adab. Akhirnya apa? Mungkin orang-orang yang saat itu dilewati atau yang duduk di sampingnya akan apa, berbicara dalam hatinya atau bercerita kepada temannya atas kekurangan adab atau akhlak daripada anak tersebut. Tapi jika memiliki adab, orang itu akan tersentuh. Kalaupun dia tidak cerita, dia akan terharu karena melihat adab yang istimewa dari murid tersebut. Dan kebanyakan tidak cerita. Jarang kan orang menceritakan kebaikan seseorang, kecuali kalau memang orang itu sudah dikenal. Tapi kalau belum dikenal, jarang diceritakan, bahkan mungkin tidak. Tapi kalau keburukan, siapapun, puas, langsung. Ada anak berakhlak, beradab, masuknya, berjalan dari tempat ia masuk ke tempat duduknya, berakhlak, beradab, jarang diceritakan ke yang lain. Berhenti pada dia sudah. Kalaupun dia cerita, hanya kepada istrinya atau teman terdekatnya. Wis. Dan itu tidak berlanjut ke sana dan kemari. Tapi kalau keburukan, wah, istrinya diceritai, temannya diceritani, mungkin di pasar diceritakan. Ketika kita duduk, masuk menuju tempat yang akan kita duduk di situ. Kalau kita masuk kemudian duduk jalan tanpa melangkah dari orang ke orang, tanpa melangkahkan kaki kita, seperti di dalam adab Jum'ah, tidak melangkahkan kakinya tapi melewati antar orang dengan menjalankan kakinya, bukan dengan melangkahkan, kemudian duduk berjabat tangan dengan yang di kanannya dan kirinya, lalu kalau yang di belakangi itu adalah orang yang lebih tua dari dia, dia minta maaf karena duduk di depannya. Ini adab. Ini dianggap remeh, dianggap kecil. Padahal jabat tangan itu adalah sunnah. Sunnah. Daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang baru bertemu. Dan ini kan dia baru datang. Belum bertemu sebelumnya. Sunnah jabat tangan. Dahulukan yang kanan dulu, baru yang kiri. Bukan kita masuk majelis langsung duduk tanpa jabat tangan dengan tangan kiri dan kanan dan kiri. Itu sunnah, enggak masalah ditinggalkan, tapi adab. Sunnah yang di dalamnya adalah adab pendidikan itu. Yang senyum, lihat yang itu senyum. Bukan
Bukan. Bukan juga dengan guyon. Guyonan. Sedangkan ini majelis. Bodoh namanya. Enggak adab dia. Benar jabat tangannya dia mungkin senyum. Tapi dengan guyonan di dalam majelis enggak adab itu. Kalau belakangnya ada dua, minta maaf. Ada. Ini diajarkan semestinya oleh guru kepada pelan-pelan. Pertama diajarkan adabnya masuk masjid. Ketika ada tempat kosong di depan, jalannya diajarkan. Nanti diajarkan lagi. Ini diajarkan lagi, dikit demi sedikit. Lah karena dikit demi sedikit, lama-kelamaan akan terhiasi dirinya dengan adab. Nah, karena kita harus tahu bahwa kita ini akan nampak indah dengan adab. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa akhlak sudah indah. Justru akhlak terhiasi oleh beliau. Sehingga akhlak itu nampak indah karena beliau. Kalau kita nampak indah dengan adab, ya. Ganteng, alim misalnya, tapi gak ada akhlaknya, gak nampak indah. Tapi kalau dia alim, ganteng, berakhlak, wah luar biasa. Gak usah ganteng sudah, hitam, jelek, pendek, berakhlak, sekalipun tidak berilmu, nampak indah. Apalagi dia berilmu, wah akan lebih indah lagi. Makanya adab perlu. Lah ketika pelan-pelan loh, ini akan matang. Kalau langsung diajarkan semuanya, mungkin ada yang dipakai, ada yang ditinggal. Tapi kalau pelan-pelan diajarkan ini dulu. Selesai ini diajarkan yang lain. Diajarkan yang lain. Loh terpakai semuanya. Ya terpakai semuanya. Lah dengan pelan-pelan. Wasyamil mardiyah, begitu juga hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, ketaatan. Mengajarkan pula kepada muridnya riyadhah nafsi. Mujahadah. Mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana bisa menaklukkan nafsu. Dan mengajarkan kepada murid untuk menaklukkan nafsu ini dengan secara terperinci dan detail. Jadi dibongkar dari ujung sampai ujung. Dari atas sampai bawah, dibongkar secara total. Nafsu dan kemudian cara untuk menaklukkannya, untuk mengalahkannya, melawannya dan yang lain sebagainya. Karena kalau nafsu itu bisa ditaklukkan, insya Allah menjalankan adab itu lebih mudah. Kalau nafsu tidak bisa ditaklukkan atau sulit ditaklukkan, untuk menjalankan adab susah. Kita dicaci, kita difitnah, kita dihina. Yang dicaci, yang dihina ini adabnya itu apa? Diam. Adabnya memaafkan. Adabnya mendoakan. Lah ini bisa terjalan kapan? Berjalan kalau ia bisa mengalahkan nafsunya. Bisa. Kalau enggak, ya balas membalas. Dicaci, mencaci. Dihina, menghina. Difitnah, memfitnah. Tapi kalau dia bisa mengalahkan dan mengendalikan nafsunya, enggak. Dicaci, senyum dia. Dihina, senyum. Didoakan orangnya, dimaafkan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya karena meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, dicaci, dihina, senyum. Justru malah memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan kepada dia, mendoakan dan yang lain sebagainya. Lalu itu diajarkan murid-muridnya. Ini loh latihannya.
Seperti ini latihannya. Nanti kalau seperti ini, kamu harus melakukan ini. Itu detail dan terperinci. Kemudian wa yu'awi dahusiana fi jami umuri al-batina wal jalia. Membiasakan, ya, menjaga guru membiasakan kepada muridnya menjaga di setiap perbuatannya, perkaranya, baik itu yang batin maupun yang zahir. Mengajarkan disiplin, tidak mengajarkan teledor. Diajarkan disiplin dalam melakukan perbuatan, di dalam menjalankannya. Diajarkan disiplin yang zahir maupun yang batin. Kalau sudah berbuat kebaikan, menambah kebaikan, bagaimana cara menjaganya agar terus berjalan, agar terus dilakukan, dikerjakan sampai akhir hayatnya. Menjaga, menjaga dirinya, bagaimana membiasakan menjaga diri dari keburukan, kemaksiatan. Diajarkan, dibiasakan. Karena kalau tidak dibiasakan, kalau kita tidak biasa menjaga apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan, ya itu tadi, kadang masuk, kadang keluar, datang baru, ninggalkan yang lama. Nah, tapi kalau dia membiasakan menjaganya, dibiasakan untuk menjaganya, oh, dia akan terus melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Ketika menambahkan, dia tidak akan meninggalkan yang lama, justru juga menjaga yang baru untuk tetap dilakukan dan dikerjakan. Kemudian wa yuharridahu bi aqwali wa af'alihi almutakarrirat 'ala al-ikhlas wa shidqi wa husni niyyat. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadhat. Menganjurkan kepada muridnya itu baik ucapan ataupun perbuatan yang terulang untuk dilakukan dengan ikhlas, benar-benar melakukan jujur dengan niat yang baik, selalu meyakini bahwa ia dipantau oleh Allah di dalam setiap gerak-geriknya, di dalam setiap ucapannya. Jadi menanamkan di hati murid keikhlasan, agar ketika ia selesai dari pendidikan, keluar itu mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan tanpa menginginkan apapun dari siapapun. Yang hanya ia cari adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diajarkan menerima atau senang dengan menerima. Tidak diajarkan mengharap kepada makhluknya Allah. Tapi guru mengajarkan kepada murid tadi itu hanya mengharap dari Allah, tidak dari yang lain. Menginginkan dari Allah, bukan dari yang lain. Sudah. Jadi dia apa adanya, mengajar, berdakwah, menyampaikan ini, menyampaikan itu, tanpa ada keinginan apapun dari yang diajari. Kemudian tujuan dalam mengajarnya, tidak ada tujuan lain kecuali ingin memahamkan, ingin mengingatkan sebagaimana yang telah ia dapat dari gurunya. Tidak ada niat ini, tidak ada niat itu. Niatnya lillah, sudah ikhlas. Kemudian gak berani dia kemudian melanggar, menghindar dari ketaatan, melakukan kemaksiatan. Karena apa? Sudah diajarkan bahwa apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu ucapkan, itu diketahui dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalaupun dia bukan di depan orang, saat sendirian ketakutan ada. Jadi diajarkan ikhlas, diajarkan niat yang baik, diajarkan takut kepada Allah di setiap keadaannya, dimanapun ia berada. Dan memahamkan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka bahwa dengan ikhlas, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh,
niat yang baik atau muraqabah tadi ini di dalam setiap perbuatan, di dalam setiap ucapan, itu akan apa? Tanfati alaih ababul ma'arif, membukakan pintu-pintu ma'rifah. Jadi dia akan mengetahui lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas, dengan jujur sungguh-sungguh, niat yang baik dan muraqabah, ini orang mulai terbuka dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan dirinya kepada Allah. Tanpa itu semuanya enggak bisa. Ngajar enggak ikhlas, enggak bisa dekat. Niatnya enggak baik, enggak bisa dekat, enggak bisa terbuka pintunya. Ibarat pintu itu bukan kuncinya, sehingga enggak bisa terbuka. Bisa terbuka dengan ikhlas, dengan kejujuran, dengan sungguh-sungguh, niat yang baik dan muraqabah, bisa terbuka satu demi satu sehingga dia benar-benar dekat dan benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa yansari sadruhu wa yatafajjar min qabli ya nabiyul hikam wal lataif. Hatinya akan tenang. Hatinya akan damai, tentram. Kemudian akan mengalir dari hatinya sumber-sumber hikmah dan lataif. Untaian mutiara yang sedikit tapi memiliki makna yang dalam. Akan keluar itu dari hatinya, mengalir dari hatinya. Wa yubarak lahu fi ilmi wa hali. Akhirnya selain hatinya tenang, keluar hikmah, mengalir hikmah dari hatinya, diberkahi oleh Allah dalam ilmunya dan keadaannya. Lalu diberi taufik oleh Allah di dalam melakukan, di dalam perbuatannya, di dalam perkataannya. Allah memberikan taufik, kekuatan di dalam menyampaikan kebenaran, kekuatan di dalam melakukan kebaikan, ketaatan. Karena itu semuanya, itu tugasnya guru. Jadi guru bukan hanya memahamkan kepada mereka hukum ini, hukumnya itu, kewajibannya ini, kewajiban itu, tapi guru bagaimana menjadikan muridnya itu orang yang takut kepada Allah. Menjadikan muridnya tadi itu menjadi orang yang ikhlas di dalam melakukan perbuatan atau menyampaikan perkataannya dan yang lain sebagainya. Jadi bukan sampai dirinya tapi juga menyampaikan muridnya. Bukan hanya menyelamatkan dirinya tapi juga menyelamatkan murid, itu tugasnya guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur dan sungguh-sungguh dalam perbuatan dan perkataan, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita niat-niat yang baik di dalam menjalankan ketaatan, dalam menyampaikan kebenaran, dan mudah-mudahan kita bisa benar-benar memiliki rasa takut atas pantauan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam setiap gerak-gerik kita dan ucapan kita. Dan mudah-mudahan apa yang dilihat oleh Allah, yang diketahui oleh Allah dari kita, kebaikan, ketaatan yang menjadikan kita orang-orang yang dicintainya, mendapatkan ridhonya. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.